Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku di pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Amin. Sebelum kita melaksanakan kegiatan di pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kali ini Pairu akan menjelaskan materi tentang letak geografis Indonesia dan komponen-komponen peta. Yuk kita simak materi berikut ini. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu negara atau wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga dikelilingi oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia memiliki banyak pulau. Pulau-pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Selanjutnya, kalian dapat membuat peta untuk lebih memahami letak geografis Indonesia. Saat membuat peta, kalian perlu memperhatikan komponen atau unsur-unsur peta. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak animasi berikut ini. Pada peta secara rinci. Judul adalah bagian atas peta yang menunjukkan isi peta tersebut. Garis tepi adalah garis yang berada di tepi gambar untuk membatasi gambar. Garis tepi berfungsi sebagai tempat angka-angka derajat astronomis suatu wilayah di permukaan bumi. Lettering atau tata penulisan digunakan untuk membedakan nama objek-objek geografis yang ditampilkan pada peta. Tata warna adalah perbedaan warna untuk memperjelas letak suatu tempat dengan tempat lainnya di alam sebenarnya. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Skala pada peta membantu penggunanya untuk menentukan jarak antar tempat yang ada pada peta. Simbol adalah gambar atau warna tertentu untuk mewakili suatu objek dalam peta. Garis astronomis adalah garis hayal pada muka bumi yang terdiri dari garis mendatar dan tegak. Garis mendatar atau horizontal yang terdapat pada peta disebut garis lintang, sedangkan garis tegak atau vertikal disebut garis bujur. Legenda adalah keterangan beberapa simbol yang digunakan pada peta untuk memudahkan pengguna peta memahami isinya. Mata angin adalah pedoman utama arah mata angin. Mata angin yang mengarah ke atas menunjukkan arah utara. Sumber dan tahun pembuatan digunakan untuk menunjukkan sumber dan tahun pembuatan peta. Posisi suatu wilayah pada peta. Inset peta terdiri atas dua jenis, yakni inset lokasi dan inset pembesaran. Penampakan alam pada peta. Penampakan alam yang terdapat pada peta antara lain ada samudra, laut, sungai, danau, rawa, gunung, dataran rendah, dan dataran tinggi. Demikian materi tentang letak geografis Indonesia dan komponen-komponen peta. Sampai bertemu di materi berikutnya. Bulatik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.